Halo teman-teman. Cukup aku yang tahu. Opo. Kok suara? Ini, Bib, lagu. Oh, di situ kira nanti makan. Nyari. Kebaca enggak kalau diginiin? Kebaca. Kalau jauh. Bentar ya. Mau depan gam juga masih baca kok. Nah. Halo, teman-teman. Masa sih, aku mah biasa aja orangnya. Kelihatan. Kan ada tuh yang lagi ramai tuh meme. Apa tuh? Bapak orang yang apa? Meme si dangdut. Aku mah biasa aja orangnya. Amisio. Begitu kocak banget. Mana ya aku enggak kelihatan awal gini? Kalau kecil kayak gini kelihatan enggak atau mau digedein gini? Gini aja. Halo. Pedas daun jeruk ada lagi kapan? Belum tahu. Belum ya teman-teman? Belum. Tunggu aja ya. Buruan teman-teman di check out nih, nih Bib. Ini sisanya masih banyak. Oh. Dia enggak ada suara ini. Ada. Ada. Ayo teman-teman. Teman-teman buruan di check out. Yang 500 gram kita tinggal sisa kari, pedes daun jeruk sama original teman-teman. Rendangnya udah sold out teman-teman. Terus kalau untuk yang 100 gram semuanya masih tinggal sisa tinggal yang sold out tuh tinggal pedes daun jeruk. Tuh. Kita kabarin ke Instagram ya. Ya, fotoin Bib nih. Siap. Siap. Join. Ayo teman-teman, kita join. Tuh. Bisa COD sampai saus sulteng. Bisa. Sulteng bisa dong. Ayo. Bisa semua. Gas teman-teman. Gaskeun. Bisa semua teman-teman, kita pengiriman di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri pun kita bisa kirim teman-teman. Kemarin udah kirim, udah sampai ke Jepang loh Bib kemarin. Oh udah. Iya, kemarin ada yang di Jepang, sampai ke Hokkaido katanya. Iya, Hokkaido. Sampai didingin-dingin tuh. Enak banget. Mantap. Ayo teman-teman yang mau berangkat bareng aku yuk, ayo. Kita bawa sundala ada ke sana yuk. Jepang tuh guys. Lagi ini ya, lagi salju ya Bib, Jepang. Yeah. Tuh, Anissa juga bawa itu sundal lada guys ke Jepang kemarin. Oh iya, bawa ke sana. Iya. Tapi tau gak, itu sebelum berangkat, Amina udah ngambil itu. Oh. Jadi udah tinggal setengah kalau gak salah. Suka deh Amina tuh teman-teman. Yang rasa apa? Rasa apa yang ini nih? Original. Tuh. Buruan teman-teman, di check out teman-teman, langsung aja di payment teman-teman, let's go. Demi Awi pasienku ku tinggal, astagfirullahaladzim, jangan, waduh, kenapa-napa aneh dosa lagi, waduh. Kurang ajar ya. Jahat banget, saya laporin kamu ya, parah banget. Apa tuh? Aku rela nunda mandi, astagfirullah, lagi mandi. Astagfirullah. Mandi guys. Masih lama kok teman-teman. Ini masih setengah jam lebih ya di sini. Tenang aja. Iya. Dakwah kemana Bib malam ini? Hari ini Awi nggak ada dakwah. Oh nggak ada. Paling hadir acara aja ya. Ada undangan. Tapi Awi nggak ngapa-ngapain gitu. Aku juga rela nunda makan. Astagfirullah, makan. Ya Allah, ini makan sundal ada nih. Awi kasih lempar ya. Ambil guys. Buruan teman-teman di check out. Kakak Tami udah nyobain sundal ladanya ya kakak. Betul, Kak Tami juga udah nyobain. Nanti selanjutnya teman-teman Awi yang lain deh. Suhel. Suhel mungkin ya. Suhel lagi sibuk guys. Oh iya. Nanti deh kita cari yang lain teman-teman. Makaroni yang 500 gram belum ada ya Bib? Belum. Ini? Belum, basreng aja. Oh makaroni ya, makaroni belum? Belum. Baru basreng teman-teman? Baru basreng. Oh dia suka makaroni berarti tuh. Hmm. Okay, beli yang 100 gram aja dulu teman-teman. Tuh belum ada.
Jumat terakhir sebelum Ramadan yang benar-benar berkah ini bisa lihat Cogan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim guys. Kegiatan bulan Ramadan. Tapi di dam ID tuh siapa adminnya? Bukan Alwi, itu Bang Sabil teman-teman. Beneran? Iya itu aib-aib Alwi semua itu. Bang jahat deh. Aku udah nanya Bib sama Bang Sabil katanya, eh bukan, aku mah banyak udah megang akun ini masa gitu. Bang Sabil itu. Iya. Bang Sabil itu. Boro-boro TikTok Alwi sendiri aja Alwi capek. Mana mau ngedit lagi Bib ya? Ya Allah, emang ya kurang ajar kalian ya. Puasa tanggal berapa, Bi? Puasa tanggal 12 ya, kalau gak salah ya. 12, tapi belum sidang itu. Belum tahu. Tapi kalau mendengar-dengar sih kayaknya 12 gitu. Asal belum tahu sih. Jadi ya, ada basreng guys. Ayo dong basreng nih, banyak. Tinggal kalian check out. Yang gak suka pedas bisa nyobain ini. Yang original daun jeruk. Ini 100 gram, ini 500 gram. Ini nggak pedas, sama sekali nggak pedas. Biasanya anak-anak kecil suka ini nih, Amin aja suka kan. Mm-mm. Terus juga kalau pengen manis, ya itu rendang. Rasa rendang nih cocok banget, rasa rendang. Ya. Betul, memang. Tapi kalau pengen pedas, nah pilihannya banyak. Ada rasa kari, ada rasa apa? Pedas daun jeruk. Terus ada juga makaroninya yang gurih. Ini gurih-gurih pedas. Terus juga ini ada yang cikru. Tuh ya, mantap banget guys. Okay, cikru pedas banget sih kalau menurut aku Bib. Iya cikru, dia lebih kayak apa ya, akhir-akhirnya itu loh pedes ya. Iya. Kalau makaroni, dia lebih ke, masih lebih ke gurih gitu teman-teman. Tuh daun jeruknya banyak banget teman-teman. Ayo ya guys ya, ini sesuai takaran ya teman-teman, 100 gram, 100 gram, 500 gram, 500 gram gitu. Banyak yang komen Bib, kok dikit banget, nggak full katanya. Ini emang mungkin ininya kali kegedean ya. Packagingnya. Ini 100 gram teman-teman segini, jadi memang udah benar-benar ditimbang. Ini kan pabrik ya teman-teman. Jadi juga ada nggak gampang ini lah, nggak gampang salah kalau takaran itu gitu. Pasti ini 100 gram semua. Iya betul, karena kita nimbangnya tuh dari pabriknya ya Bib. Dari pabrik langsung juga bersih, ya ngebuatnya pakai apa? Pakai sarung tangan dari plastik setiap ini ganti. Terus juga ini kalian bisa yang udah coba mungkin kalian bisa ngasih tahu gimana biasanya kalian beli itu gimana rasanya. Karena ini nggak berminyak teman-teman biasanya. Basreng-basreng yang lain itu berminyak, tapi kalau ini enggak gitu. Betul teman-teman, karena benar-benar kita saring ya Bib di apa pabriknya langsung gitu loh teman-teman. Jadi kita no minyak-minyak, higienis juga teman-teman, aman pokoknya. Gitu. Habib main ojol enggak? Main apa? Ojol the game. Ojek online. Iya. Apa itu? Itu yang ini nah, ntar. Yang kita main game ojol itu loh Bib. Ngapain? Ya kayak kita lagi tuh ngambil orderan ojek. Oh, bisa gitu. Seru tau. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat duit. Oh, lumayan. Duit yang sini sih. Katanya mau beli mang ijo, ada mang ijo juga. Oh, gitu. Iya, aku lagi Vespa tuh. Oh, iya. Iya, BG-nya kita, plat-nya bisa kita itu tuh. Mana ya mang ijo? Motor. Tuh, ada mang ijo tuh. Oh, iya. Iya. Oke juga ya. Keren nanti yang mainnya. Keren. Kasiannya maklum, suster butuh cuci mata. Astagfirullah. Kasian tuh. Guys, jangan gitu guys, kasian pasiennya. Apalagi tuh. Wih, plat aku nama kamu Alwi ya? Awi kali ya? A, L. Dulu mobil Alwi yang R3, zaman dulu banget. 2000 berapa tuh, 2016 itu, 2011, 2013. Itu platnya Awi. Jadi tiap jalan orang udah tahu itu Alwi. Aman dari Serang ya? Enggak, B tetap. Oh, B. Cuman plat yang akhirnya itu kan itu bisa custom. Oh, iya. Tulisannya Awi itu. Awi. 03 Awi. Wih, keren guys. Udah makan, Bib? Udah makan. Tadi makan nasi goreng, aku udah makan. Udah. Ada samyang tuh nanti kalau mau buat. Oh iya. Samyang enak dari luar. Kapan ke Riau? Kemarin udah ya teman-teman, masa berangkat lagi? Baru balik. Oh iya, kemarin tuh meeting ya Bib ya? Iya, kemarin saya sempat meeting waktu di Riau, walaupun lewat Google Meet ya, tapi bersama dengan Kak Anissa, lalu juga dengan admin, dengan ya pokoknya tim-tim semua yang lain. Ada di Sundal ada lah gitu. Bakal ada next project, ditunggu aja. Hai. Apalagi sekarang, bentar lagi bulan Ramadan nih Bib ya. Ada apa tuh, ditunggu aja teman-teman. Apakah mungkin ada yang baru di Sundal ada? Jreng. Gak apa ada itu? Yang tahu ya. We never know guys, tungguin aja. Kita bakal ngadain apa ya teman-teman bulan Ramadan nanti.
diskon di toko Oyen dong. Oke, tunggu ya. Nanti kita diskonin. Gitu, teman-teman. Kapan ngadain talk show di Bekasi? Waduh, ngadain di Bekasi ya. Belum tahu, teman-teman. Belum tahu ya, waktunya emang lagi mepet banget sekarang. Awi ini tidur aja lagi jelek banget sekarang pola tidurnya. Cuma 2 jam dalam sehari. Oh iya, Bib? Ya Allah. Pulang malam terus. Saya kan gak bisa tidur siang orangnya, susah. Gitu guys, pokoknya doain Habib terus guys, bisa sehat, terus bisa dakwah atau bisa main ke kota-kota teman-teman pastinya. Gitu. Bagi-bagi THR. Bekasi itu planet tau. Galaksi. Lain dari yang lain. Sumpah panas keren banget. Tapi keren sih Bekasi itu. Seru-seru. Sering kan ke Bekasi ya, Bib? Bekasi. Tapi banyak toko makanan sih sono, enak. Banyak, pokoknya banyak toko-toko, terus pabrik kan, pada daerah pabrik ya. Iya. Biasanya lebih murah-murah tuh kalau beli barang di sana. Grosiran ya. Iya. Enak. Bekasi, well. Mana tuh? Wih, kapan upload? Belum tahu nih, teman-teman, lagi mager, teman-teman. Aduh. Gimana ya? TikTok aja saya sering ngelewatin, gimana? YouTube. Enggak inget kalau Habib pada TikTok, guys. Get home. Wih, basrengnya diambil dosen tuaku. Waduh. Dosennya berarti suka ya, teman-teman. Bilangin dong. Check out di Sundalada langsung gitu. Ayo teman-teman disebar ya, nama Sundalada tuh harus disebar gitu. Kemarin Awi ke Riau pada tahu semua gak? Cuman mungkin belum pada check out ya. Wah yeah. Sedih sekali saya. Ayo guys check out. Telepon Bib. Oh iya, gak ada suara. Buruan teman-teman di check out. Gak dapet guys, beli basring dapet ya. Awi, apa sih kamu ini? Kalian tuh, kalian cek cepet, caper-caper dengan cekot. Buruan teman-teman di cekot. Enggak usah, gak basah. Buruan. Kering. Mana serius, pengen aman. Gratis. Aman. Buruan di cekot, buruan. Awas ya, komen-komen aneh-aneh ya, cekot ya. Di sampai rumah langsung ber. Enggak. Tapi dokter Ibrahim besok kan ya? Udah. Buruan teman-teman. Besok kan? Nanya, nah, nanya tentang besok gak apa kan? Di bulan besok. Let's go teman-teman. Iya, yeah, hari besok, iya. Yeah. Udah nanya buat besok. Belum dijawab. Iya. Yeah. Nanti kabarin lagi ya. Oke. Okay, let's go. Iya, yeah, assalamualaikum. Oh, pantas belum kekirim di Instagram, guys. Bentar. Wi-Fi. Aman, udah. 95%. Ah, udah nih. Gaskan guys. Tuh. Bismillah. Kita buka TikTok. Nah, ada banyak kan tuh, 300 orang muncul. Alhamdulillah. Mantap. Ayo teman-teman, bahasa Jepang dong. Apa ya? Saya kurang bisa sih teman-teman. Kalau dengerin translate bisa saya. Tapi kalau untuk ngomong bahasa Jepang kurang. Halo, assalamualaikum. Udah cekot 6. Oke. Gitu Bib, kalau ada yang cekot nyalain itu. Oke, okay, siap. Ayo teman-teman, cekot lagi teman-teman. Ayo, 500 gram lagi murah juga nih. Yo. Ini yang lagi promo nih, Bib. Promo. Tuh, 5 menit lagi 60 ribuan aja tuh, Bib. Oh, dikit lagi 60 ribu. Up berapa menit, Kak? Tinggal 5 menit lagi promonya, guys. 5 menit lagi promo tuh. Udah tinggal dikit lagi. Buru-buru kalian teman-teman. 60 ribuan yang aja. 500 gram yang segini tuh. Yo. Gedenya segede pala Awi tuh. Anggap aja kepala Awi ngalih makan gitu. Kurang ajar. Buruan guys. Coba bahasa Riau. Disiko ya. Yeah. Ayo. Disiko yo. Kiceknya. Beko lu. Eh kakak orang Sumatera ya? Palembang. Oh, Palembang ya. Kalau Palembang mung kito galo. Coba bahasa Palembang. Pempek apa lemak nian. Lemak nian. Terus. Apa lagi? Kan Habib orang Palembang. Abi yang paham tuh. Oh, Abi. Nenek Alwi sih orang Palembang. Tuh. Mode serius guys. Jangan, kalau mode serius saya dingin teman-teman. Dingin kayak kulkas. Oh, Masya Allah. Jangan guys. Bicara-bicara. Ini tuh? Lagi mood ya teman-teman. Kadang saya juga lagi gak mood, tapi saya lagi mood. Ayo makanya teman-teman. Alhamdulillah. Hari Jumat teman-teman harus semangat kita. Just got the tree, apa tuh itu? Cepet banget komennya guys. Ini banyak banget nih perasaan kalian pakai auto ya? Kayaknya di itu nggak sih, di copy paste nggak sih komennya? Spam gitu ya? Iya.
lagi milad, wah selamat hari milad. Bahasa Sunda, kaditu, kadinya, apa lagi ya? Eta, enak, itu. Dua, kapan nggak ada yang talkshow Bekasi belum tahu ya Allah, ini spam mulu nih pasti ini mulu pertanyaannya. Pasti kamu copy paste terus ya, apalagi teman-teman bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab. Iya, assalamualaikum. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Yes salam. Hada ismuhu Basrem, hada Zain Lazid, masya Allah. Lazid itu lezat. Ta'amuhu, ya. Ta'amuhu lazid, rasanya enak. Tuh, teman-teman. Pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Jawa. Iki basreng iki. Iki basreng iki. Langsung di ini. Ojo lali yo. Apa? Check out. Ojo lali bukannya Surabaya ya? Ojo lali, jangan lupa. Oh. Lali itu lupa. Oh, lali. Ngongkongene. Nyanyi dong lagu dangdut ngongkongene mah. Wih, enaknya. Oi. Basreng ini tahun berapa? Maksudnya tahun berapa? Baru ini tahun baru. Maksud gimana? Ini 2024, guys. Iya, ini teman-teman 2024. Ini kan kita kemarin launching Sunda Lada di Februari, ya kan? Nah, ini baru sebulan nih teman-teman, pas sebulan. Nah, jadi ini baru sebulan di sini. Ini bukan ini baru ya kayak gini ya? Baru. Ini baru, teman-teman. Ini expire-nya di atas, Bib, sampai bulan 8. Iya, expire-nya tanggal 8. Bulan 8. Heeh. 2024 gitu. Jadi masih jauh banget ini. Kyoto, teman-teman. Kusuka Nawi yang mana? Semuanya Awi suka gitu. Tapi yang paling Awi suka sih rasa rendang Awi suka karena ada manis-manisnya. Ini juga daun jeruk pedas Awi suka, ini juga yang original Awi suka. Tergantung Awi lagi mood yang mana. Pengen yang pedas bisa daun jeruk, pedas daun jeruk. Kalau pengen yang asin, daun jeruk original. Atau mau yang manis, rendang juga ada. Setiap dakwah Habib bawa Sunda Lada kan? Iya, biasanya bawa tuh teman-teman, kemarin ya bawa. Tergantung kalau memang lagi kondisinya lagi memungkinkan, kita bagi-bagi biasanya. Gitu teman-teman. Bahasa Ambon. Tapi kayaknya pernah belajar bahasa Ambon deh. Lupa tapi ya, udah berapa tahun yang lalu tuh I paham. Basudara, kalau Basudara itu kalau gak salah Ambon ya? Apa? Beta Basudara. Beta itu Ambon kan kayak? Beta ya. Beta Basudara, kalau gak salah itu deh. Beta. Ya kalau gak salah teman-teman, I dulu banget itu belajar. Oh, Sajojo, lagu kan dulu terkenal tuh. Sajojo itu apa ya, Pak Ambon? Pak alat penerangannya apa ini? Ini yang bulat itu loh, ring light itu loh. Air dong bang, air. Air dingin ada. Ayo teman-teman. Kalau sholat Jumat itu ada khutbah, iya, ada khutbahnya. Rendang pedas nggak? Rendang itu nggak teman-teman? Rendang itu dia itu yang rendang di sini itu rasanya manis. Manis-manis gitu, manis asin dikit. Jadi enak gitu. Ya. Jadi buat anak kecil pilihannya sebenarnya ada dua. Kalau pengen yang enggak pedes ya, tidak ada yang original, jadi dia ini enggak pedes sama sekali, enggak pedes, asin, gurih. Lalu juga ada rendang yang manis, tergantung pengen yang manis atau yang asin. Sama kayak mie ayam ya, teman-teman. Mie ayam itu kan ada yamin yang apa? Manis, ada juga yang asin. Nah, kita juga siapin basreng yang asin dan yang manis gitu. Siap. Ke Pamalang Jateng, siap, insya Allah nanti tunggu aja ya. Kalau kegiatan bulan Ramadan ini, Beb? Kegiatan Ramadan, akhir-akhir banyak kan ya. Akhir Ramadan sama pertengahan sih banyak. Tanggalnya saya kurang tahu. Pak Sarip yang biasanya ngasih tahu. Jadi kalau teman-teman mau nanya itu sama Pak Sarip. Kalau Bang Sabil. Bang Sabil tuh. Spam aja Bang Sabil nggak apa-apa kok. Kalian DM aja terus-terusan nggak apa-apa. Biar capek deh. Menyala bangku, ilmu padi ya bangku. Kalau ada keturunan Padang tadi ya? Nggak ada teman-teman. Nggak ada teman-teman. Saya nggak ada keturunan Padang. Nenek saya ada Palembang juga gitu. Kakek saya dari Abi, nenek dari Abi itu Palembang, kakek dari Abi itu orang Jombang gitu. Nah kalau Abi asli Betawi di sini lahirnya di Kalipasir. Kalau Mama Alwi
Jepang. Ayahnya Mama Alwi, Jepang. Ibunya Mama Alwi, Jepang. Masih semua itu? Apanya? Kakek nenek di Jepang. Udah meninggal. Oh, dua-duanya? Hmm. Udah dari awal kecil di sini, di makamnya di sini, di Kampung Kandang situ deket. Oh, di Indonesia? Iya, itu yang kalau kita lewat ke Cilandak, kan ada makam tuh kiri tuh, TPU. Umum. Oh. Nah, itu di situ. Oh, di situ. Hmm. Oh, kirain di Jepang. Enggak. Jin Khonis kapan tayangnya? Belum, teman-teman. Tunggu ya. Belum. Mungkin belum tahu, Ayu belum bisa ngabarin. Tunggu. Tapi bakal tayang nanti gitu. Gitu. Enggak sekolah, Wi. Saya kebetulan homeschooling ya, teman-teman. Hmm. Biasanya pagi hari saya sekolah gitu. Iya, banyak yang nanya kan. Hmm. Aku juga enggak bisa jawab, enggak tahu teman-teman homeschooling kayaknya. Homeschooling, teman-teman. Itu setiap hari? Enggak juga. Enggak juga. Hmm. Lebih kadang ke ujiannya gitu ya. Ayo belajar kadang-kadang sendiri gitu, kadang sama gurunya gitu. Kiat tuh teman-teman. Apalagi tuh harganya klap-klip. Harganya klap-klip. Maksudnya menyala. Menyala abangku. Apa teman-teman? Enggak ah. Menyala apa? Klap-klip. Rupanya enggak ada. Emang kita lampu apa guys? Baterai HP-nya mau habis kali. Makanya kelihatan kayak gelap, terang lagi, gelap, terang. Asal-masal. Minta doanya buat Aulia Reva Syarif. Halo, assalamualaikum. Halo, Reva Syarif. Bisa teman-teman COD, ya, teman-teman. Semuanya bisa COD, iya teman-teman. Jadi. Kaya tuh. Nanti boyang agak malaman sih. Mas Syarif mau bisa malam ini nganterin saya? Aku sudah pesan nyeng. Nyeng. Ya? Sekitar. Sabar guys, nanti. Saya sih lagi di rumah Gozi, paling nanti. Ntar saya kabarin lagi deh. Habis ini saya kabarin ya. Antara habis maghrib, habis sisa deh jalan. Nanti ya guys, ya. Tunggu ya promonya. Bakal kita jemputin. Ya. Ya, oke. Siap. Ya oke, siap. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, teman-teman. Apa lagi pertanyaannya? Ayo. Ini diskon lagi, diskon teman-teman. Buruan. Ya teman-teman, buruan teman-teman. Check out guys. Ke Surabaya apa gimana? Insya Allah nanti bakal ke Surabaya teman-teman. Mudah-mudahan ya. Kayaknya akhir bulan ini kalau gak salah bakal ke Surabaya. Oh iya? Wow. Hmm. Tunggu ya. Surabaya katanya gak ada basreng ya, Bib? Hmm, gak ada basreng. Nah ini bawa nih yang nanti bawa pokoknya. Iya tuh teman-teman. Dan mungkin nanti kedepannya bakal ada di setiap event booth-nya Sundalada gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Tunggu teman-teman. Nanti kita kayak bazar gitu. Nanti diisi sama Sundalada. Jadi kalian yang di luar kota kalau pengen lihat langsung nanti mudah-mudahan bisa langsung gitu. Ya, bisa pesan langsung. Tapi kalau sekarang sih masih online dulu ya teman-teman. Kalian bisa check out dari sekarang gitu. Ada yang 100 gram, ada yang 500 gram. Yang jauh di luar kota lebih baik yang 500 gram. Ya, stok banyak-banyak guys, masukin toples buat sahur, buat berbuka. Iya. Nanti kita juga bakal mudah-mudahan ngebuat hampers juga ya. Jadi tunggu juga hampers gitu. Untuk eat. Makaroni 500 gram, Mip, jangan lupa, siap. Nanti kita tunggu aja ya, teman-teman. Ini kita lihat dulu progresnya yang 500 gram yang ini nih. Kalian harus check out, makanya check out. Terus katanya banyak yang request mau yang manis-manis, Bib, kayak apalagi mau lebaran katanya enggak mau jual kue apa katanya. Jual kue? Iya. Kue apaan guys? Gak tau, bingung banget yang nanya. Gak bisa ya teman-teman secepat itu ya. Pasti harus ada persiapan. Terus katanya variannya mungkin Bib. Tambahin lagi. Kayak ada rasa barbecue, jagung bakar atau apa gitu. Ada juga yang minta lebih pedas katanya. Biar jontor katanya. Ya Allah. Ya tunggu aja teman-teman. Sapi bakar, ngeri kali. Sapi yang dibakar, astagfirullah. Kue kronologi. Kurang kronologi kue apa guys kronologi? Kronologi kan itu biasa kronologi. Permasalahan. Kejadian gitu kan. Maksudnya gimana sih? Hampers kayak Eca kurang ajar. Hampers kayak Eca. Kok aku jadi hampers? Mahal ya aku ini. Jangan dong. Apa tuh? Wah. Kalau ya ada yang dingin kita enggak apa itu. Yang mana? Dingin guys di sini. Dingin sekali ada AC. Kamu gombal kamu itu ya? Aku udah CO3. Wih, makasih. Mantap. Lonceng. Mantap. Yang udah check out buruan di komen teman-teman. Biar loncengnya bisa kita nyalain. Ting 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 ting. Asik. Yeah. Ayo gaskan. Kromboloni. Ini kok rebutan tuh. Jangan rebutan makanya. Langsung digaskan check out lagi biar enggak rebutan. Nenek yang santang. Nenek suka kali.
Ini kayak santang. Yang 1 kilo ada enggak? Belum ya, teman-teman. Beli 2, Bib. Beli 2. Oh iya, ini 500 gram. Tinggal dikali 2, jadi 1 kilo. Tuh, 1 kilo. Silakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau menggantikan posisi Anda di situ. Apakah boleh? Silakan aja sama semuanya. Diganti mantu. Itu asli. Asli, hah? Asli merek itu. Atau udah isi ulang? Beli tadi. Bukannya ini itu ya? Apa? Enggak. Ini apa? Fit. Emang iya? Iya, Bib. Enggak. Coba aja cek. Coba cek aja. Aku aja itu enggak sih? Kita cek ya, teman-teman. Ini merek apa? Ini enggak sih, Bib. Karena saya boikot. Wow, 500 yang nonton. Wow, makasih, guys. Jangan lupa dibeli juga lah. 500 orang, satu orang beli satu, bisa 50%-nya. Ada 200 orang lebih yang beli. Apa sih mereknya namanya? Fit. Terus curit. Enggak, ini kantornya apa? Nestle bukan? Bukan. Bukan, kalau Nestle pun. Enggak ada sih, Kak. Tidak ada, ih so tau dah. Ih, aku kemarin iya, sampai aku beli itu aja, kristalin. Enggak, ini enggak. Oke, lanjut, silakan. Tuh, ada yang beli, mantap, terima kasih. Jangan lupa ditap-tap layarnya, betul. Dan jangan lupa di follow juga tentunya ya. Enggak ya, Beb, betul bukan? Enggak ya? Ntar dulu, ini berapa tap? Karena katanya merek Danone. Itu Danone emang? Bukan! Enggak tuh, cek dulu. Danone Aqua kan? Danone ya, Aqua. Aqua. Udah, jangan ngomong itu. Udah lanjut. Lanjut. Let's go, let's go, teman-teman, buruan, check out. Gaskan nggak, guys? Gaskan lah ya. Oh, aman ini, teman-teman. Ada merek minuman ini namanya Siu. Siu. Ronaldo. Ronaldo. Siu. Siu. Kumaha damang, cenah. Kumaha damang, Beb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang. Samulihna. Samulihna. Apa artinya? Gimana dengan kau gitu? How about you, asik? Habib minta doanya. Ini tangan Habib kanan ya, teman-teman. Iya. Ini mirroring. Oh, okay. Tangan kanan. Ini kan Sunda Lada. Sunda Lada. Ya, kita balik tulisannya. Sunda Lada. Ayo, teman-teman. Gaskan, gaskan, gaskan. Bib, kalau borong Sunda Lada dapat antum enggak, cenah? Boleh. 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 Dapat. Dapat foto Ali kali ya. Kan dapat Ali juga sama aja. Iya. Yeah. Tapi kita lagi belum adain Bib buat foto card. Boleh. Iya. Ayo ambil satu ya, Kak. Ambil. Boleh. Ini juga dicatat. Potongin lah. Iya. Paper, eh. Lumayan susah. Kayaknya kita mau beliin itu Samyang. Iya, yeah, habis ini. Oke. Okay. Kita beliin Samyang. Terus kita isi sama basreng. Yo, bas. Tadi saya udah makan mie pakai kecap ada gunting. Ada di tempat itu packing. Serius nih dapat Alwi? Serah deh. Serah. Yang penting kalian seneng. Ayo guys, di check out, di check out, di check out. Piye toh? Iya, piye. Piye iki enggak di check out, check out. Check out lah. Gak main ML lagi, lagi males sana. Udah pensiun? Hari ini gak main, besok gak main. Gak main? Gue gak paham main lagi, sorry ye. Iya, yeah, supre bapak. Supre bapak. Main ojol, main ojol. Main ojol. Main ojol. Main ojol tuh apa? Ini no. Tuh bisa dapet Mang Ijo. Nih, aku lagi makan yang kari ya teman-teman. Tangan kanan ini, mirroring. Gue dapet Vespa. Kepada Glandir, Rio lagi dong, part 2 katanya nanti. Nah, ini rasanya lebih asin teman-teman. Asin tapi pedas-pedas gitu. Itu apa? Kari. 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 Oh iya, kari. Dia adiknya pedas dan jeruk. Pedas-pedas gitu. Beli 2 dapat. Dapat sambil aja lah. Jangan dapat talui. Boleh, enggak apa-apa. Langsung aja mau kemana enggak apa-apa. Langsung di retrun. Boleh kok. Nanti kita bungkus dia pakai bubble wrap. Boleh. Hmm. Beli 3 dapat Bang Sabil boleh tuh, ada yang mau tuh. Boleh, langsung di check out. Boleh tuh. Boleh tuh, habis skincare-an juga lagi. Tuh, bening banget. Udah rada berubah, Bib. Berubah. Siapa? Ogut. Agak cerahan dikit. Masa sih? Enggak bisa bedain. Jidatnya deh, jidatnya deh. Ari enggak bisa bedain. Astagfirullahaladzim. Masa ada yang bilang Bang Sabil ganteng ya kemarin ya? Iya, semua orang bilang Sabil ganteng dari dulu. Hebat banget itu orang. Matanya. Ente masuk coba, masuk deh. Masuk, lagi putih gak? Atam. Gimana? Jangan dong. Jadinya kopi susu lah. Udah ada perubahan belum guys? Coba komen.
Enggak kelihatan sih, em komentar. Gini dah. Udah berubah kan? Memaksakan sekali ya. Kayak sama aja deh. Beda, lihat dong. Kemarin kan kayak hitam banget ya, dan sekarang tuh baru 2 kali treatment udah bisa langsung cerah tuh, secerah dia. Sampai berapa kali sih? Alam terus ya kalau bisa bener. Tolong, tolong. 5% katanya kurang aja. Ini hari ini kenapa sih Mania? Astagfirullahaladzim. Gak usah dia mah. Ya Allah. Ih katanya mereka tuh suka kayak sambil kayak gini hitam, jadi dia tuh kayak ngeliat perubahannya tuh wow gitu. Perubahannya tuh kayak bener-bener eh gitu guys. Ayo guys, buruan dicekot teman-teman. Tapi gak terlalu pedes kan Bip ya? Enggak kan? Gak terlalu. Minum Will cina. Will siapa? Wih kali Bip. Masih pedesan apa? Pedas daun jeruk ya teman-teman? Enak teman-teman. ASMR cina. Ini suara gede banget. Tuh. Masuk kok. Lapar Wih cina. Iya lapar. Lapar. Ya kita mau bikin samyang guys. Ini di mix pakai basreng enak Bip. Nanti aku videoin. Oke. Okay. Pasti bikin konten. Enggak. Ih, aku mah enggak ngajak kamu. Apa? Piringnya yang bersih enggak? Piringnya yang bersih enggak? Bersih lah. Ya Allah. Jorok dia masaknya. Enggak, ya ampun sekarang udah bersih. Tante Sabil dimarahin. Tante oh, Sabil. Sabar aja, Jim. Si Arab manggil Bang Sabil tante kurang ajar. Ada Arab mah. Enggak, ya balik. Enggak balik lagi. Ah, lu gitu mulu. Gua kaget. Enggak, dia tuh benci Arab, dia jahat emang. Iya, rajar emang. Karena Abi lebih sayang Arab lo, daripada Sabil. Apa? Oh, Abi. Abi tuh lebih sayang Arab lo. Dia ini. Ya Allah, ngiri. Astagfirullah. Bukan ngiri, apa-apa tuh Abi tuh pasti Arab. Pasti Arab. Karena itu males. Sabil gak males lah, apaan sih orang siapa sih yang paling dia semua tuh Sabil. Ya males tau. Emang kelihatannya si Arab lagi goyong tuh, lagi sibuk. Dia marah dia ke Arab. Iri kan. Terus kata Abi, Arab rajin. Gak tau beliau ini ya, sayang setiap hari ngepel nyuci semuanya, sayang. Tuh, iya, tante bersabda. Bip suka nge-thrift gak? Apa? Nge-thrift. Apa itu thrift? Enggak lah. Ya kan siapa tahu baju kayak baju beja gitu loh. Baju beja. Baju second. 7 second. Baju bekas. Nge-thrift. Terus saya jualin gitu. Enggak, pernah enggak nge-thrift beli baju bekas. Kenapa pula? Enggak pernah tuh manyo. Ya kali pernah. Takut mau nabi kayak gitu. Iya sih. Kalau dompet gitu-gitu ya berani awi. Baju ya kalau. Tapi kayak buat dipakai sehari-hari ya. Kalau benda ya berani. Kalau buat baju celana enggak berani awi. Jaket juga enggak mau. Kalau mau diajakin ke Senen. Udah kesenennya? Udah, ini. Wih, berapa duit? 50 ribu? 40. Iya. Si Alam nge-trip juga sama Sandra kemarin. Kaos 370. Iya. Lumayan. Lumayan kan? Naik kereta udah, Bib? Hah? Naik kereta. Dia ya. MRT. MRT dia bukan malam. Kereta biasa ya? Oh, kehilangan kacamata. Di mana? Iya. Ketinggalan di sono. Kacamata lumayan lagi. Oh, itu lumayan kacamatanya. Kok bisa gara-gara apa ketinggal? Ray-Ban lagi dari Jepang. Hilang. Ya Allah, iya Allah. Gara-gara ceritain enggak? Ya antar aja anak. Nanti kita bercerita ya. Nanti jahat dia nih. Dia ini gara-gara dia. Enggak. Dia maksa. No. Lah, tapi kan penasaran juga mau ke situ kan. Enggak. Emang sih. Itu di Jakarta. Iya. Oh, iko bisa. Di daerah yang terkenal. Di daerah yang terkenal. Dan lagi viral di masa itu. Waktu itu. Aku pokoknya sih gak tahu mah. Kalau dengar kata-kata bonge, pasti tahu. Oh. Ih, Habib pernah ke situ. Beneran. Ya Allah. Ngeliat tuh, ngeliat langsung hilang deh kacamatanya. Karena nggak paham itu konsepnya tuh ngapain ya? Ya udah gitu doang, catwalk. Iya, catwalk. Langsung kita langsung naik lagi, males mau pulang. Ben, iya. Ya Allah. Kapan ke Aceh? Undang atau yang orang Aceh? Nonton motor GP. Ini di mana? Di Mandalika ya? Mandalika. Jauh. Jauh guys, kirain di Jakarta. Apa tuh? Nanti ketemu ini dong yang kayak begini. Masa bener kelihatan nih? Ketemu apa? Gak tau apa? Apaan? Yang motor GP Mandalika. Oh! Ketemu ya? Pawang hujan.
Oh, ini kan Mbak Rara. Mbak Rara. Apa? AC di atas awan. Iya. Mbak Rara. Hideung bang. Hideung bang. Ih, apaan sih? Lihat dong perbedaannya. Sudah mulai terlihat kan? Ini putih, ini rada coklat seetik. Nanti kesinan dikit. Tuh perbedaannya udah sama. Kelihatan. Sama. Sama. Bentar deh. Enggak usah dideketin lampu kan. Jangan ngelapin. Tuh. Maksa banget kan kesan. Udah ada perubahannya kan? Baru 2 kali treatment loh. Ya gradasi mau gigil deh. Langsung geradaksi guys. Ayo biasa ceng-cengan ya teman-teman. Jadi no baper-baper. Iya, seru-seruan guys. 10%, oh udah ningkat tadi 50%, 5%. Tandain tuh siapa yang ngomong. Screenshot sih, jadi bukti sih. Gigi bang sambil nambah putih. Bukan mukanya. Ayo teman-teman, ya lagi makan yang kari. Mantap. Lu mau habis tuh, cepet gak terasa. Gak nyaman sampai berapa menit guys, enak banget. Makanya beli yang 500 gram ya, Bim? 500 gram sih ini mah. Mantap guys. Ini sih yang kari mah. Segede gaban apaan tuh? Enggak ada yang segede gaban, teman-teman. 500 kilo. Ada yang 500. Ini 500 kilo. Ini itu sekepala Alwi. Bayangin aja kepalanya Habib kalian makan. Berapa jengkal ya? Satu jengkal lebih dikit. Satu jengkal setengah. Ya. Kalian bisa cek. Menyala Tante Sabil, kurang ajar yang komen. Siapa itu? 30% apa? Mukanya. Astagfirullah. Apanya 30%? Perubahannya. Iya, baru ada treatment ya kan. Udah agak meningkat. Kayaknya ada delay dikit ya. Apa? Ada delay dikit. Kita udah ngomongin wajahnya tapi masih dibahas-bahas kan. Iya. Kenapa sih kalian? Kayaknya delay deh. Masih terpesona kah? Berbagi itu indah. Mau? Mau? Tidak. Mau kak? Enggak. Enggak. Jadi berbagi pindah kalau ada yang mau. Iya, kalau nggak ada mau ya udah guys. Cepet banget. Wah, baik banget. Ih, kurang ajar Bib. 1%, wah. Siapa itu? Siapa itu? Tandain bang, ada yang ngatain lu 100%, 5,9. Segemen 60% cina. Awi nungguin yang 0,1% ada nggak ya? Ada yang minus 1. Kurang ajar. Minus 1%. 0%. Siapa itu? 0% barusan? Pira. Waduh, siapa Pira? Mm-mm. Pira, anda hati-hati anda. Cari nanti Mas Abil. Cari bang akunnya bang. Iya, mau diblokir. Ini ada 0,1%. Saya tuh masih minus guys. Minus 0,1. Ini masih kelihatan gak di situ? Kelihatan. Muter minus jika 5 muter. Sempat ya Allah. Jahat banget itu. Panjang. Ayo guys, buruan dicekot guys. Mendekati kosong. Pokoknya buat pengiriman di Jabodetabek itu 1-2 hari. Untuk di Jawa Barat, Bandung itu 2-3 hari. Di luar pulau seperti Palembang, Riau, Kalimantan, Sulawesi itu 4-5 hari ya teman-teman. Jadi buruan dicekot. Semakin cepat teman-teman cekot, semakin cepat juga kita kirim. Begitu. Let's go. Perancis salju nih, emang iya? Perancis katanya salju. Lagi salju sih emang. Di musim guys. Perancis yang mana dulu nih? Bukan perapatan Ciamis ya? Apa tuh? Pakai nasi biar kenyang. Itu mau pakai samyang ya, Bib? Samyang dari mana? Apa? Dari Korea langsung. Oh iya? Menhal. Iya. Ada sertifikasi halal Koreanya. Kita mau bikin samyang guys. Itu kerupuk yang di atas ulos itu kerupuk kulit. Gak tau kerupuk apa itu. Dorok dok apa sih? Kalau kerupuk kayak gitu? Dorok dok apa sih namanya? Gak ada. Dorok dok. Kerupuk kulit itu gitu. Itu dari Tegal ya? Dari Tegal ya? Iya Tegal deh kayaknya. Kayaknya khas sana deh. Jawa ya? Itu Gucci mana yang? Mana kita mau pinjam? Apa? Kita mau pinjam, bentar. Ayo teman-teman, digaskan yuk. Lu polo cekot, cekot. Oh lo gila. Orang lu yang gak polo back? Emang. Kenyang, Bip. Aneh yang makan, aneh yang kenyang. Gimana sih? Varian apa yang dimakan, Bip? Ini kari, teman-teman. Tuh,
Mana ya? Tangan kanan ini ya. Tadi guys. Lagi mirroring. Takut ada yang fitnah nanti. Iya. Aku juga sering gitu, Bib. Ini kayak Eca makan pakai tangan kiri. Tangan kanan ini. Mirror, guys. Salawatan kali. Ya Allah, aku lagi pedes-pedes banget. Sabar, guys. Bang, habis, Bang. Minum. Lagi dong. Untung beli dua. Ini bikin konten apa emang? Ayo, memang. Bikin konten sangnya. Ada varian Awi nggak? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada ya, teman-teman. Rasanya kayak air laut gitu. Hah? Air laut? Asing. Asing. Suka itu loh, Bib, jokes-jokes gitu loh. Kalau habis hujan tuh ada kenangan ya, padahal genangan gitu. Gak jelas sama warga sekarang. Kiu-kiu, cukur-ukuk. Kok ceru? Aminah di mana? Rumah. Oh, udah balik. Kemarin dia gatel-gatel. Si Aminah. Awi nyanyi. Senyumlah, syukuri hidupmu. Langsung tuh dibikin, dilanjutin itu. Pakai lirik yang asli. Katakan pada Sabil bahwa kau mampu. Buat lagu, Bik. Buat lagu buat Bang Sabil. Si banyak yang lebih. Cerah wajah dari Sabil. Hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bib, nenek aneh ngefans, cina. Bang, nganterin HP apa? Bening tuh. Cikampek. Bikin sakit leher. Nah, ini yang sakit leher. Bantalan mah. Maksudnya? Apanya yang bikin sakit leher? Oh, naik ke atas kali, nengok ke atas gitu. Nah. Entah. Random ya. Banyak Bapak kali kalian random. Ini ya. Banyak bocil kematian. Kurihilmu. Mau bulking, bisa nih, bulking pakai ini bisa. Bulking apa? Bulking apa? Gedein badan. Oh. Hah? Berlemak dong. Enggak, protein. Orang nge-gym, butuh bulking. Problem bisa. Bagi pasrah ini. Jangan serang. Bisa aja. Bisa aja promosinya. Jangan pakai nasi, pakai basreng, pakai tempe, pakai tahu, cocok. Protein langsung. Tips guys, dicatat tips. Ya moms. Awi udah nyoba itu. Sumpah? Udah nyoba. Di terus rumah, Awi sehari waktu itu makan yang mana? Terus ini yang rendang, apa? Yang rendang. Lebih naik badan Awi. Lebih gede. Enggak nasi kan? Basreng. Jangan pakai nasi. Basreng tempe. Terus basreng ininya kayak roti sobek enggak? Belum. Coba lihat. Enggak. Hei, ajar ya. Ada saya di sini. Coba lihat. Kurang ajar ya. Kirain kayak roti sobek. Kenapa harus begitu? Karena Nabi dulu begitu. Nabi tuh bagus badannya, harus dijaga. Nabi kayak roti sobek gak? Iya. Kan dia ini ya, panah ya? Berkuda. Berkuda. Harus bagus badannya. Jangan kayak Sabil. Kurang ajar. Sabil bagus, mau lihat. Hei! Astagfirullahaladzim. Bahaya Sabil guys. Bahaya ya. Di sini kita lagi bertiga ya guys. Yang satunya setan. Beramai-ramai lah Bib, kan kita sama Basreng, teman yang selalu ada. Sudah ada. Gak bakal kesepian dah, dijamin. Iya betul. Ya Allah, biha. Tante Sabil apa kabar? Baik. NNFVV tampol ya. Dipanggil tante cina. Apa tuh Bang Agus? Ada yang promo awal bulan Ramadan, siap. Siap guys. Ngadain ya. Tungguin aja. Mau bulan Ramadan. Oke, okay, siap. Biar teman-teman bisa ngerasain teman yang selalu ada tuh bahasa Sunda lada gitu. Oh. Coba naik rak baskreng. Ngapain jatuh atuh? Spiderman. Aku mau COD tapi yang nganter ya, waduh. Mahal gak sih, Bib? Ongkirnya. Boleh sekali-kali kayak gitu. Kalian beli 5.000 pieces ya, Mam? 5.000 pieces tuh segimana? Banyak. Kan harganya 11.000. Kali aja berapa? Oh, 5.000. Oh. 5.000 ini. Berapa banyaknya tuh coba? Banyaknya, oi. Wi, sayang gak? Apa? Sayang enggak? Sayang maksudnya lada? Kenapa? Coba ya misalnya dia check out harga normal 15.000. Di berat badan berapa, Cina? 5.000.
60. Enggak, udah turun jauh. Hah, 50. Udah jauh, udah turun. 52, 53. Sambil aja 65. Awi selama 6 bulannya udah makan lebih dijaga. Olahraga juga. Jadi turun guys dari 60. Emang boleh segeboy. 52. Udah 50 berapa sekarang? Udah Bib, jangan bahas bebe, aku insecure. Aku insecure. Kamu berapa? Aduh jangan. 30. Jawat banget, gila. Ditanya lagi. Guys, please bully Tante Sabil. Cepat. Bukber. Iya mau ngadain bukber. Berapa? Tapi sama temennya nih. Belum tahu lagi temen-temen aku juga. Irgi kan udah berapa kali gak ketemu. Nanti mau bukber guys sama kan kita nggak tahu ya Bib, Ramadan nanti tuh ngapain gitu, siapa tahu nanti bakal kita milih orang atau bukber. Insyaallah nggak tahu dah, kita lihat ya guys ya, lihat aja nanti. Nggak mungkin ada itu. Nggak mau deh, tapi bukbernya sama kita bukan bareng Habib. Insinyur. Tante Sabil mau jadi insinyur Anda. Insecure itu dia tipu. Mayor sakit. Info locker ada dari locker tambatan hati apa. Selibau. Selibau. Buat ngisi hatinya Sabil tuh loker. Ini hati Your Colby belum ada isinya. Hati saya untuk hanya untuk ibu dan ayah saya. Feel Colby masyairu fiha. Saya tak butuh kasih sayang dari yang lain karena kasih sayang dari orang tua saya sudah sangat cukup untuk saya. Cuaks. Sambil ada pisau. Sorry ye. Yes. Menyala abangku, tumben gak makan permen super super. Lagi abis sama temen. Super super. Sabil dulu tuh guys. Isi hatinya Sabil tuh antum. Ya guys. Udah mau kepala tiga ya Bib tahun ini. Ya. Kakak. Bukan lah. Oh. Enak aja. Udah mau kepala tiga emang? Kepala tiga apa? Tepet ane yang usah. Kepala tiga tuh apa? Umur. Apa sih mas? Umur. OTW 4 tahun lagi kepala tiga. Eh kan lo 29. Ya lo banyak banget, 29 gila lo. Lo katakannya. Iya kan. Lo tuh langsung gitu banget langsung. 29 kan. 13 tahun ya Allah. Gak. Kamil aja kaget. Ke Riau, kemana dari Riau pokoknya. Jemput pakai lambuk kurang ajar. Jangan gitu ya guys, lambukku gak boleh disenggol. Diam-diam aja. Lambuk apa? Lamborghini. Lah kok gini, nyampe nanti lambuk lah kok gini. Lah kok gini, bukan Lamborghini. Seenak itu, iya seenak itu. Nih, awi tadi udah segini nih. Kalian lihat gak tadi udah full? Awi baru buka. Gak tinggal berapa menit lagi guys. Tingginya ya berapa? Tingginya berapa tuh Bang Sabil? Sabil 165. Tinggi Habib atau tinggi Bang Sabil? 4,5 kaki. 4,5 kaki. Itu 165? Gak mungkin lah. Enggak. Kenapa? Gak mungkin. Gak mungkin, 170 lebih mah. Iya sih, gak tahu lupa. Kalau 165 mah setinggi Kanisa ya? Iya. Waktu itu Sabil ngukur tuh kalau gak salah 173 di rumah si Arop. Anaknya 170. Cuman takut salah. Emang gak tinggi ya? Ini tinggi Bang Sabil kan bener-bener. Iya, Bang Sabil masih. Sama Awi. Iya. Tinggian Awi. Coba. Tinggian ente masih. Oh iya, udah mulai deh. Iya. Tapi dia masih iya. Beda dikit lah, tinggal berapa itu. Dulu anak segininya dia. Segini? Iya. Ini segini. Ada foto web berdua yang dia masih kecil tuh. Kelas berapa? Kelas 4 apa? Sekarang udah mau melewati ogut. Ya lu sadar diri berarti. Kenapa? Umur. Kan umur 13 tahun. Gak mungkin. Masih bisa dibalik 31. Iya kan Bang? Tahun ini 30. Ngilernya. Cekot dong teman-teman buruan. Tapi di Kompastina gak bisa layak di Pastina lah. Gila-gilanya lu ya. Tapi juga ngisrayang. Kurang ajar. Saya dulu ngisrayang. Siapa? Endom? Wah parah guys. Tendang gak sih Bib? Tendang. Kalau misalkan dukung Palestina merdeka, kiamat. Wah. Ini belum tentu. Banget. Ajar emang. Kita dukung Palestina guys. Kita dukung Palestina lah. Pasti lah teman-teman. Masa gak pernah lihat postingan Ogut tuh tentang Palestina mulu kan? Free Palestine guys. Yes. Fotonya mau dihapusin bulan Ramadan. Keras gak? Itu. Ini paling gak keras daripada yang pernah dicobain yang lain ya. Awi tuh tentu sama. Suka sama ini. Suka sama basreng dari SD teman-teman. Nah ini gak keras. Nih. Dikit dong. Tuh dikit doang gigitnya. Gak perlu effort buat gigitnya teman-teman. Langsung keras-keras.
Ya yang penting ada giginya ya teman-teman ya. Kalau ada giginya ya sudah juga makan. Gak kan? Bisa teman-teman. Ini gak keras. Nice. Ih ngeri kali. Tertawanya terlalu itu gak bisa nutup. Oh sampai ininya ini, kecengklak. Iya sikit kali itu. Kenapa? Ketawanya lebar banget, gak bisa nutup itunya. Bangus ya? Mulutnya. Bangus! Bip Ece makan 6 kali kurang ajar. Ayo guys. Habib kemarin itu Kak Anissa nitip sambal pete kan. Gak Habib bawain. Kemana? Kesini. Oh, sambal apa? Sambal pete. Sebelum ke Jepang malahan. Ini udah mau balik ke Jepang Habib mah. Wah lupa kalian lah. Apaan sih sambal pete? Iya. Yang dari temennya Kak Anissa yang panik-panik itu mungkin kali. Ada kan sambal pete itu? Udah lama. Iya makanya. Jadi Kak Anissa sebelum ke Jepang ini udah mau balik lagi, Bib. Iya. Ya. Emang sama pete? Siapa anak? Kalau durian? Kayak kemarin Sabil ngasih pempek-pempek, si Aram makan pempek terus Sabil kasih durian. Oh jahat banget ya. Kalau pempek suka, Bib? Pempek? Wah suka parah. Apa pempek apa yang favorit? Pempek kapal selam. Pempek Palembang. Selain kapal, iya pempek Palembang. Kapal selam apa? Selain kapal selam? Ada nama. Genjer ya, Pak? Lenjer, genjer. Genjer mah sayur. Genjer mah 16%. Karena kurang mahal. Apa sih? Apa sih? Sambal-sambal apa? Adaan. Genjer 16% kan? Yang panjang lenjer. Tekwan ya, Tekwan model. Nanti aku bawain ya. Ternyata ada nama-namanya. Ada. Ternyata pempek Palembang udah toh. Oh banyak. Pempek kapal selam tuh yang gede. Yang bisa dibelah. Yang bulat adaan. Nah itu kalau ada telur, pempek telur namanya. Ada juga pempek tahu. Pempek kulit. Pempek daging kan? Ya kan daging ikan. Tenggiri itu ya? Puse habis cok, habis. Langsung habis loh. Habis teman-teman. Alhamdulillah. Nih, yang mau sisanya boleh? Jangan dong. Ada bumbunya ya? Ini yang bumbunya. Kan kayak itu, kayak lidi-lidian tau gak? Dulu tuh lidi-lidian kan ada bumbunya tuh. Terus disedot. Ih. Enak banget. Bukan ngenyedot ke hidung gak sih bumbunya? Apa? Kripca nggak sehat ya, Beb? Ada yang mau apa request kripca? Ada yang kripca? Enak tau, keripik kaca yang sambil dulu jual. Enak. Lu jual kripca? Gua tuh jual kayak gini dulu. Oh, 2022. Banyak juga yang beli deh. Alhamdulillah. Tapi karena malas, nggak lanjut. Itu malas, kamu sendiri yang buat? Kamu sendiri yang buat? Enggak, reseller. Oh, tahun kedua. Doyan atau lapar, Beb? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Pempek ganjar, kurang ajar. Pempek 16%. Tukar posisi dong Kak Eca. Tukar sama Bang Sabil. Bang Sabil lah yang deket aku mah jauh. Eca. Apa tuh? Cepet banget komennya. Ke Depok kapan? Akhir bulan ini insya Allah teman-teman. Tunggu ya. Tanggal 4 kemana itu? Tanggal 4 deh. Sakit perutku. Pantun dong. Mas Abil, gaskan pantun. Oke. Nih, pantun. Apa ya? Enggak deh, lupa. Ya. Abi dulu. Lagi kepedesan, nyuruh mikir lu. Jangan. Emang apa? Abil kudah makan. Udah kenyang, guys. Tadi udah makan. Cakep. Abis ini. Gue udah bilang-bilang. Cakep. Iya, belum. Maaf. Bahasa Rusia. Espasiba. Di kalau di Espasiba itu bahasa apa? Spasiba juga kan? Rusia kan? Gak tau, Bi. Spasiba. Terus... Coba tuh, guys. Ya, guys, sekat, guys! Rusia. Rusia. Prancis. Bonjour. Terus... Citroën. Lagi viral tuh Bib, yang wawancara yang pakai bahasa Perancis tuh kan. Misalnya nih, rendang atau curry gitu. Tapi pakai apa? Aksen gitu. Aksen gitu. Oh. Rendang atau curry. Di sini ada rasa rasa rendang. Lalu juga ada rasa pedas jeruk. Jeruk. Jago kan hari? Lagi, terus jeruk. Terus di sini juga ada air putih. Kok Arab Bib? Bukan Prancis. Kalau Arab ini dong. Ini ada basreng. Rasanya enak kok. Mantap. Luar biasa.
منطقة حلال حلال ini halal ya teman-teman, nggak haram. Ya, halal karena ini daging, bukan daging, ini bakso ya teman-teman. Ikan. Bakso ikan. Ya. Bahasa Cina. Kola ada kola sugro dan kubro. Kubro itu yang besar. Jadi kalau ngomong enak, oh harus begitu, harus harus kola. Kola kola kubro. Bahasa apa lagi? Kalau orang kalau orang Jepang tuh lucu. Kayak gimana? Ya? Orang candel-candel gitu, dia nggak bisa praktekin. Mama tuh, kalau mama beneran masih candel. Terus bahasa Itali mau? Itali bisa saya. Ducati Bisa atau Ferrari, Lamborghini. Lamborghini. Via Gusta, Ducati. Mami ya, Lizatos. Mami ya, Lizatos. Eh, itu brand. Atau mau bahasa Thailand. Thailand. Hap. Aduh. Minang ni kalau kinang suang. Minang ni kalau minang suang. Kepun kap. Terus apa lagi? Sawadikap. Mana hap? Mana hap? Tren itu. Itu lagu kocak banget itu. Sawadikap. Mana hap? Cirayut kurang ajar. Itu penyanyi dangdut guys. Bahasa apa lagi ya? Cina. Cina. Oh Cina Indonesia aja. Walah weh. Oh orang padahal gak cekot-cekot mah. Ini masih banyak stok mah. Cuma bahasa meme. Bahasa meme. Kamu ulang. Walah weh. Malai be emang beb lagi. Bip. Kok orang pada menghina lo? Malaysia. Taci lah. Malaysia tuh 5 fee aku terima saat budaya teror terima saat aku dijerah. Murah aja. Jom dibeli, jom dibeli. Murah aja. Bahasa ini murah aja. Yuk kita beli ayam goreng Ismail. Kan Mamil itu temennya Upin. Ada tau Bip orang Malaysia namanya Siti Nurbaya binti Ismail orang Malaysia. Kakak kamu tuh kemana? Mail bin Mail. Bapaknya kayaknya Ismail. Kayak Uncle Atong. Oh Uncle Atong iya. Oh lah kabar lama. Surat kabar lama. Apa lagi? Betri lama. Hai ya, lu kemana lo? Hai. Bertiga guys, yang satunya setan. Astagfirullahaladzim. Jin. Jadi Udin. Jin Kanis. Sungut kabar lama. Udin apa yang? Udin yang pertama. Udin apa yang pertama? Ini namanya Udin juga, awal Udin. Ini Udin, Sabil Udin nama aslinya itu. Sabil Udin. Awal Udin. Gua Muhammad Sabil sih. Sabil Udin ya. Enggak, Muhammad Sabil. Apa arti Sabil? Enggak, tentu suka banget dia diganti-ganti. Muhammad Sabil benar itu nama asli. Bahasa apa lagi, guys? Kamu Islam dari lahir kan? Enggak lah. Kamu Alap. Enggak. Alap. Atau siapa? Paget karena katanya Cina. Kata siapa Cina? Emang ini udah masuk Islam belum? Sampai sekarang belum? Iya. Ya berarti belum sekarang. Belum. Astagfirullahaladzim. Agak random ya. Udah kulupnya dong. Hey. Itu dia. Astagfirullahaladzim. Dia yang pertama bilang. Astagfirullah. Kalau terusin. Kublok. Jangan-jangan didengar. Sabi bilang kublok. Ini kublok ini. Budi. Jorok teman-teman jorok. Awah. Bahasa bayi. Bahasa kip. Bahasa bayi. Bahasa Papua. Papua tuh sekarang sumber air sudekat. Itu kan kayak gitu. Iya. Iya tau. Sekarang sumber air sudekat. Bahasa janjit, Bip. Oh, marvelous. Bukan yang itu, tau gak bahasa apa? Yang pasi, pasi, si pasi. Si papasi, si papasa. Si papasi, si papasa. Omep. Opet ya. Tak boleh opet. Opet. Raju jalan. Dulu banget ya. Terus aku bahasa Aceh. Ah gak tahu lagi. Dia cakap apa Raju? Bahasa Minang. Minang tadi udah asli. Minang. Ini kau mah. Sye. Kalau jualan ini lagi jualan teman-teman. Saya sekarang lagi jadi pedagang guys. Ayo guys. My God. Oh guys. My God. Satu kayak yang nonton lo. Wow. Ayo like-in guys sampai 200 ribu guys. 200 miliar. Tuh ini muncul lagi nih kayak gini-gini nih. Males banget ngeselin. Apa? Absen itu mah. Iya itu. Gip lop itu ya. Emang. Berapa? 2 jam. Wow. Main ya. Bye. Bye. Emang bisa di zoom ya? Bisa.
Oh iya. Katanya kenapa ada jenggotnya? Harus. Udah dicukur kan? Belum. Sudah dirapikan. Udah. Ini sudah. Tapi pas ke kemana ya? Dakwah mana? Kok saya nggak ada ya teman-teman? Saya kalau nggak ada udah kayak orang Cina. Kenapa nggak dipotong aja? Kenapa? Bersih soalnya kan? Dibuang. Jangan dulu dong. Kenapa? Jangan dong. Harus kita harus rapihkan. Ini sunnah. Nah. Kok saya umur sedia nggak ada ininya? Sekarang juga ya, alis tuh aja dikit. Sampai ke bawah-bawah kadang-kadang tuh ada merah-merah kan makanya. Oh iya. Gatel kadang-kadang lagi garuk-garukin. Baru muncul sih. Jadi kadang-kadang awi kerok juga biar apa? Biar enggak tajam. Heeh. Rapikan apa? Ini bagus nih. Yang pas ini. Tapi iya. Ada nih, belum muncul. Ayo di sini. Emang semuanya ada ya kalau cowok sampai sini? Enggak ada. Ini dia enggak ada gennya. Iya, iya. Sambil aja enggak ada. Sekali enggak ada, beoknya enggak ada, jenggotnya enggak ada, kumisnya enggak ada. Sabil kan baru 13 tahun. Bukan manusia. Ya. Benar bukan. Enggak, Sabil baru 13 tahun jadi belum ada. Opet enggak sih? Opet. Jangan raju. Raju ya? Raju. Ih mirip. Kumis limber. Kumis limber. Itu kemarin kami ketemu di bandara. Memang dia gimana rasanya dipeluk limbat? Kirain emang satu acara. Dulu udah sering. Dulu di gini kemarin. Dia tuh dan dulu ketemu di Kian Santang. Dia bisa ngomong kan ya? Bisa. Ya, kita enggak tahu lah ya, guys. Bisa lah ya, tapi dia bisik-bisik. Ya, gitu ya. Pasti lah setiap orang bisa ngomong. Oh tahu lima tuh kalau misalkan bisa kayak pinjam dulu 100. Ajak main roller coaster nggak sih dia? Lima tuh baik, gak biasa apa biasa dulu tuh syuting media sama dia. Orang Ken Santang. Gak biasa orang. Jadi apa? Jadi akrab. Jadi apa? Buto ijo. Kurang ajar lu. Jadi apa dong? Jadi apa dia di Ken Santang? Jadi apa ya? Jadi kayak penjahat juga sih. Mukanya. Koleksi cincinnya banyak dia koleksinya. Betul geop. Betul cincin guys. Komisen Kak Om Limba tajam gak? Aku juga punya cincin. Aku juga punya cincin. Ada di rumah. Yang warna merah? Oh udah gak ada. Yang jangan percaya cincin. Percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gak ada. Masih ingat gak itu? Ya sudah menghilang. Masih ingat gak itu? Bukannya pesombong ya tadi. Iya itu. Pesombong ya. Mama sih emang orang Jepang. Itu banget ya. Lucu banget. Tadi pesombong ya. Punya pesombong ya. Tapi memang ada di Jepang. Emang Jepang. Kelas 2 sama 3 berapa gram? 100. 100 gram ya teman-teman. Yang mana? Ini. Ya, yang kecil. Ini 100 gram teman-teman. Iya, rendang sama original. Cuman tadi kalian lihat sendiri kalau aja makan 100 gram tuh langsung habis. Enggak sampai 1 jam. Kayaknya lebih ke kalau kalian mau udah suka sama rasanya, udah bukan nyoba-nyoba 500 gram aja gitu sekalian. Udah langsung habis oleh kalau itu. Apalagi teman-teman. Aku belum bisa bahasa menyenang tadi. Oke, alimutnya lagi bagus ya. Oh iya, saya lagi bagus. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Suka suka maca, Bib. Maca, enggak. Maca, Ci. Padahal mah itu asli Jepang, Bib. Maca. Maca itu... Maca. Maksudnya apa nih? Ocha tehnya apa gimana? Apa? Enggak, macanya. Enggak, macanya. Coklat maca gitu. Bukan coklat, gila. Maca mah maca. Ya maksudnya kan kayak... Kayak dari daun hijau. Nah, yang teh ya, itu kan. Kalau dijadiin teh Abi suka. Tapi kalau kadang-kadang kayak Abi tuh suka beli yang kayak es matcha. Misalkan donat matcha. Iya, donat matcha. Enggak suka. Enggak. Enak dong. Iya. Ya udah bagian teh enak, bagian enggak. Nafsi-nafsi ya tuh. Kayak rasa rumput kata orang. Iya. Rasa rumput. Enggak enak tau, Lebih enak wasabi sih kalau mau hijau-hijau. Ah, makasih. Enak. Silakan makan sendiri. Ih, pahitnya ya ampun. Pedes banget denget ke hidung. Oh iya, kabarin Anisa minta ya wasabi dari Jepang. Original ya. Dia. Suka sushi enggak, Bib? Suka banget. Saya kan lagi pesan si Sil. Aja. Ali pernah masak di rumah? Sushi. Bikin sushi, bikin dari tangan gitu. Bikin lagi dong, Bib. Mau dong. Samyang aja yuk, abis ini yuk. Yuk. Oke. Okay. Ada berapa biji? 5 biji kan? Nyanyiin dia katanya. Samyang 5 biji kan, Bang? Ada banyak. 5 ada 5. Nyanyiin dia katanya. Kebetulan hiho. Kalau kemarin apa yang itu? Oh itu Rabne Bana di Jodi. Rabne gitu. Iya Rabne. Rabne itu doang teman-teman. Rabne Bana di Jodi. Ini apa itu? Tunak-tunak tun. Oh. Ya ampun. Kupikir di tulalala. Iya, emang ya.
YouTube dia tahu ih YouTube nggak pernah upload. Oh iya, lagi diedit guys yang itu unboxing. Unboxing. Tunggu aja. Bang itu cuci kaki bang. Kenapa? Mau zikil. Ih, sepatu. Abang ada sih mau zikil. Cuci. Cuci cuci. Ih, ini cium lagi. Enggak ya Allah, ih. Gak bau. Iya bang. Enggak, astagfirullah. Eh, cium enggak? Ih, enggak mau, kurang ajar. Pit, tahan, Pit. Enggak mau, ya Allah. Emang sabi pakai sepatu juga enggak, ih. Jorok guys. Dia udah lama gak cuci kaki dia tuh. Sawa. Sikil. Sikil. Ew. Terus kayak bobo apaan ya asem banget. Asem banget sikil. Dia pakai sendal, nanti kena air tadi kan keluar. Ih. Bau banget kakinya. Rajat. Alwidam ID siapa adminnya tuh Bang Sabil? Apa? Bang Sabil tuh, Dam ID tuh. Ya apa? Alwidam ID. Gak tahu. Sabil. Ih, ya. Astagfirullah fitnah. Bukan fitnah apa. Itu punya dia guys. Kocak ya itu fakta guys. Itu punya saya guys. Enggak. Saya gak bisa ngedit. Saya yang... Gak bisa ngedit. Tadi ngedit siapa? Siapa? Tadi ngedit apa? Kan ente. Enggak yang waktu itu. Yang Gohyong. Itu apa? Itu saya pakai CapCut guys. Ya udah itu bisa ngedit. Aku gak bisa ngedit lah. Enggak guys. Gini guys. Jadi waktu itu saya lagi duduk di bawah ya kan, saya lagi bercanda, itu yang videoin beliau dan beliau yang ngirim, mana mungkin saya bisa ngirim sendiri dengan saya yang videoin sendiri ente. Oh. Kan yang videoin ente yang ngirim yang mana Alwi Dam ID yang lagi ketawa di bawah. Enggak, itu punya Alwi, itu punya Sabil guys. Enggak, bukan punya Sabil. Kalian lebih percaya omongan saya kalau omongan Sabil? Bukan punya Sabil aja. Udah pokoknya kalian ya udah cek saya, udah nggak percaya Alwi pokoknya udah. Enggak, bukan punya Sabil. Bisa dam Piere. Ada yang tahu gimana ini, aku baru tahu sekarang. Hong. Astagfirullah. Nah, sabar aja dah. Biar kayak Baim ya, sabar. Maafin Baim ya Allah. Udah enggak bisa lihat nenekku coba walaupun sedikit giginya. Oh iya, biar siap. Pakai sabun lah biar harum. Bisa ya, guys ya. Kalian bisa nyoba ini dan tentunya ini enak banget. Aku bisa suara Donald Duck. Donald Duck. Ini apa aja? Gimana suara Donald Duck ya? Itu kado buat help itu. Suara Donald Duck. Donald bebek. Bisa beatbox nggak? Bisa dong. Wah, bisa dong. Apalagi saya pengen di challenge sama kalian. Kali beli basreng gratis Alwi enggak? Duh, dari tadi ya. Mau makan dulu, siap. Ya. 7 menit lagi. 7 menit lagi, siap. Ayo teman-teman, 7 menit lagi nih. 7 menit mau ngapain? Selesai live-nya. Habis itu langsung dilanjut lagi nanti. Gila-gila ya. Di maghrib enggak? Jam 5 gitu. Jam 5 berapa? Kalian bakal ditemenin lagi sama Kak Echa. Ayo, ditemenin malam Sabtu ini ditemenin sama Kak Echa. Oh iya, malam Sabtu. Ayo battle big box, ayo, siapa takut? Aku, CO, siap. Ada pesanan satu, datang. Oke. Okay. Dikirim sekat, besok. Langsung, hari ini dibungkus-bungkus. Oh, yang ada. Ada. Oh iya ada. Ada deh, ya ada. 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 Ada si Arom. Arop, pulanglah Arop. Kamu dong. kamu dicariin sama Sabil. Sabil ngomongin kamu mulu. Tuh kan, dia kesel sama kamu, Arop. Kayak bilangin Abi yang ngomong tadi. Si Sabil ngiri sama Arop. Cemburu. Jangan jaga kesehatan, amin. Menyala abangku, ilmu padi abangku. Varian lain, insya Allah nanti tunggu ya. Awi lagi dagang, ini lagi dagang. Suka Harry Potter nggak? Nggak, Awi kurang suka. Kurang paham juga. Kalau Heriansah. Kalau Herianto. Bapak siapa itu? Ada meren katanya. Meren mungkin. Awi suka coklat gak? Kadang suka, kadang enggak. Sukanya kamu. Duren enggak suka. Padahal duren enak sih, parah. Itu kan suka anime enggak? Besok kita nonton. Suka sih suka, tapi cinta anime enggak ya? Suka. Besok kita nonton. Tanjiro. Main PP itu apa? Hmm? PP. Player. FF kali. Tulisannya PP. Iya, FF kan langsung Sunda. Biasanya kayak gitu, sengaja. Bisa ngajain. Pemuda Pancasila. PP. Oh.
PP tuh FF ya? Enggak, saya enggak main FF. Pemuda Pancasila. Bukan saya, bocil kematian. Saya bukan bocil kematian dan FF gak ada pintunya. Gak bercanda ya guys ya. Bercanda, jangan yang pernah marah. Karena emang Awi kurang ini aja teman-teman. Dulu main waktu masih pertama kali rilis tuh tahun berapa? Main lu FF 1999. Dulu lawannya apa sih dulu tuh? Cross ya kalau enggak salah. Rule of Survivor ya kalau enggak salah. Ayo main terus dulu FF. Main ojol enggak? Nih temennya kayak Eca nih, main ojol dia. Ayo belum main tapi. Pakai Vespa guys, Mang Ijo juga bisa. Itu bojol kematian, Alwi remaja kematian, betul. Saya remaja kematian. Ini remaja kematian sebelah saya juga. Bukan remaja sih di kalau dia. Dia udah kayak kakek. Kakek kematian. Kakek cangkul. Enggak bau. Astagfirullahaladzim. Kayak gimana kita kayak bau asap. Masa nggak pakai sepatu bau kaki? Bisa, bisa. Ente pakai kaos kaki. Keringetan gak sih? Terus ente kan, iya kena keringat. Kalau nggak kena basah tadi keluar, kan hujan tadi. Ih, jorok mau digigit lagi sama dia. Ih, imual gak sih? Parahnya reaksi apa sih? Astagfirullahaladzim. Aduh, ane nggak pernah terpikir kok dia bisa kesini gitu loh. Aduh, gimana ini anak ya? Saudara. Karena nggak ada dosinya. Guys, dia parah guys, dia ngegigit jempol kakinya tuh. Aduh, jorok. Berasa bocil. Awi pakai parfum. Ih, jorok banget pas sambil dijilat, Bib. Gozi by Awi, guys. Kadang saya pakai Gozi by Awi, kadang saya pakai dari merek luar juga ada. Tapi saya lebih banyak pakai Gozi by Awi kalau acara ya. Oke guys, 3 menit lagi buruan dicek teman-teman. Jangan sampai kehabisan. Rame banget, iya ini rame. Berapa orang, Kak? 1000. 1000, Bib. 1100 ya? Mm-mm. Benar juga ya hari ini. Alhamdulillah. Tuh, apa bu kaki juga enggak? Sini, saya kasih bunga. Abis ini, kita aja yang masak ininya kak. Masak mie-nya, jangan pakai tangan dia. Ah, jorok. Bukas megang kaki, gigit-gigit kaki. Ya Allah. Jorok banget ini anak. Mual, ih. Parah banget, ih. Stop. Lagu kesukaan Habib. Kesukaan saya. Senyumlah. Bukan. Dengar taraku. Penua. Peter Pan. Itu dia Noah apa masih Peter Pan? Iya, nah. Dia lagi suka lagu Wala Umri. Kurang ajar. Tau gak itu 15 juta yang nonton. Masya Allah. Kalah puji. Saya bingung kok kayak gitu-gitu kok viral ya. Gak tau. Kalah kayak gitu-gitu malah FVP gitu. Gila kaget 15 juta yang nonton. Gak muncul juga di TikTok kali itu. Pas saya buka TikTok dia lagi yang Wala Umri. Maksudnya tuh kalau pas ambil kayak gini, itu Alwinya kayak gini, gantian terus Alwin tergini, tembak gitu, tuker. Ini malah diem, saya malah dirugi ya. Audu bika lima tila ita mati min share lima holak. Sabil tuh cucu kiai ya guys ya, dia gus. Enggak. Dia gus. Enggak, no. Tapi dia begitu. No gus. Aduh, dia emang lagi nyamar guys ya. Nah, astagfirullah, saya emang orang bodoh. Awi kok mirip Abi? Tidak bisa ngaji. Oh iya dong. Anaknya guys. Abi ayah saya. Kalau mirip Sabil? Waduh. Kurang ajar. Kucing mirip saya tuh. Elsa. Sabil. Senyum dong Sabil tuh, Sabil senyum katanya. Senyum ya, bukan nyengir. Gus Sabil tuh kan. Salawat, babe. Salawat, bang. Salawat? Itu disuruhnya kau. Silahkan, bang Sabil. Saya tidak. Dengar. Gimana salawatnya, bang? Ya, gimana tadi? Salawat ente yang tadi? Gimana? Ya Toibah tadi ya? Ya Toibah. Ya Toibah. Satu menit. Silahkan nanti sholawat Bang Sabil sebelum ditutup, silahkan. Ya Allah. Kan nanti biasanya teriak-teriak kenceng sholawat di sini. Sholawat! Gitu. Oh, Rabbi khalaq toha min nur. Fihtiram nadahu akfil ya mutar antal amin rabbi khalaq toha min nur fihtiram nadahu akfil ya mutar antal amin lamartaqal baital ma'mur salla imam lamartaqal baital ma'mur salla imam wa qad tanamir
nadahu akafil ya muhtar angtal amin angtal amin angtal amin angtal amin rabbi khalaq toha min nur fi ihtiram bitiram nadahu akafil ya muhtar antal amin antal amin. Wah, siap teman-teman, terima kasih. Mungkin kita tutup dulu live-nya, nanti ditunggu lagi jam 5 ya. Iya, jam 5 atau jam 6. Kenyangan jadinya gara-gara makan itu. Alhamdulillah. Udah teman-teman, langsung nanti kalian tunggu Kak Eca lagi ya di jam 5. Oke, jangan lupa di check out Sundal ada. Sundal teman ada. Yang selalu ada. Siap. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Orang AI jangan tunggu. Ayo kita bikin samyang pakai kaki. Kurang ajar. Bye-bye guys.